Seorang anggota sindikat skimming atau pencurian data kartu ATM diringkus Direktorat Kriminal Khusus Polda Yogyakarta. Dalam beraksi, sindikat ini memindahkan data kartu ATM korban ke kartu ATM kosong yang telah disiapkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar sindikat skimming atau pencurian data magnetik kartu debit dan kredit secara ilegal. Satu dari tiga pelaku yang ditangkap yaitu seorang pria berinisial TH yang berperan mengambil uang hasil skimming. Menurut polisi, sindikat ini menyasar korban dengan modus berpura-pura akan mentransfer uang. Saat korban lengah, salah satu pelaku menggesekkan ATM milik korban ke alat skimmer yang telah disiapkan sehingga datanya akan tersalin. Polisi menambahkan setelah data di kartu ATM korban dipindahkan ke ATM tersangka, maka tersangka bisa menguasai ATM korban sehingga dapat mentransfer uang di dalamnya ke rekening lain yang telah disiapkan. Sementara korban skimming sama sekali tidak tahu jika uang di ATM-nya telah ditransfer tersangka ke rekening lain. Korban baru tahu uang sebanyak 21 juta rupiah di rekeningnya hilang saat melakukan cek saldo. Kita bisa mengungkap tindak pidananya. Nah, kemudian dengan kelihatan dia, ATM ini jadi untuk digesekkan ke skimmingnya yang dia bawa. Baru setelah itu, si tersangka mentransferkan data yang ada dalam skimming tadi. Kebetulan korban ini operator Berylink. Jadi data yang ada di Berylink tadi, master Berylink tadi dikopi sama pelaku. Kemudian pelaku punya kartu sendiri, transfer datanya jadi ATM lagi. Dari tangan pelaku, polisi menyita buku tabungan, kartu ATM, telepon genggam, serta uang tunai hasil kejahatan. Polisi kini masih memburu dua pelaku lain dalam sindikat ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.